Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa sadaqa rabbi 'inda man qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa la rasulah al-mujtaba al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa rasuluhu al-karim indama qala al-mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sama-sama kita hormati dan selalu doakan segenap tokoh-tokoh pemerintah yang hadir. Ada Bapak Wakil Bupati, ada Bapak Sekda, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami doakan semoga bapak-bapak pejabat kita diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus keristimewa keluarga besar almarhumah, dalam hal ini sahabat kami Bapak Andi Cicang, begitu kami memanggilnya. Kami doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya juga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita yang hadir pun juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah takziah yang berbahagia, kadang engkau sepotong kalimat atau sekalimat yang kami anggap itu keliru. Masa itu amat dengar tutu bawa dengeran, oh dia itu gak jadi. Sering dengar kapan dia, masa itu amat dengar tutu itu bawa dengeran, dia itu gak jadi. Justru kedang lupa yang mati kan, dia gak jadi. Dia gak jadi. Ya ko merevo ide ngerang amat tengah ni napi jaji. Merevo ide ngerang amat tengah ni tahu kita istri kita mau dibawa kemana. Ya ko merevo ide ngerang amat tengah ni tahu kita anak-anak kita ini yang lebih daripada satu orang kita tahu mau diletakkan di mana. Ya ko merevo ide ngerang amat tengah ni harta kita pun kita tahu mau diletakkan di mana. Rumah kita, kendaraan kita, dan pribadi kita ini mau diletakkan di mana? Akan kita tahu ko marifo-rifo beli ngarang amat tinggi. Tetapi yang ko marifo itu usaha dan upaya amat tinggi nak berencana jadi. Istri kita tidak akan jadi istri akhirat. Maka istri kita itu akan menjadi musuh bagi kita. Anak-anak kita yang mungkin hari ini kita banggakan, ada jadi polisi, ada jadi tentara, ada jadi pejabat, ada jadi pengusaha. Juga anak-anak yang barangkali tidak akan menyesal kita punya anak. Ko marifo lah beli dan beli dasar amat tinggi. Makanya guru-guru tamiriyo di abad-abad kedua, abad ketiga. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anhu kurang emin yang rahmi matkana man tadakkara bil mauti. Nah ini marifuk mengerangnya dasarnya amatengan ukrima lahu di thalathatin. Ya ini falak diri nasa tak telu fassalam. Tapi puan-puan wakil bicara ugi gak paham. Bisa saya bahasa Arab bisa, tapi kecilnya aku gak paham mengerti waktu kok. Ukrima lahu bi thalathatin. Nah ini marifuk mengerangnya dasarnya amatengan ini falak diri nasa tak telu fassalam. Satu, ta'jilut taubah. Masa itu makna dan nyatu lima hari itu makna. Ini keberuntungan pertama orang yang selalu baru taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa taubatnya kepada Allah taala timacakai fafina dinna. Nah iya kan kutu mecakai fafina dengi alamat kita hidup bahagia.
hati kita itu ditenangkan oleh Allah. Itu peti masuk atau baik? Karena taubat itu amalan rohani. Saking pentingnya taubat itu, Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pun taubat. Manusia yang terbaik, manusia dijamin kepada Allah Ta'ala. Inna fatahna laka fathan mubina. Yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Pertama, Allah akan menangkan Nabi Muhammad. Sudah Allah janji, pasti menang Nabi Muhammad. Allah sudah janji. Jadi nah, hari ini mah kampanye belum tentu. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada rumah yang tersisa kecuali agama Muhammad akan masuk ke sana, menerima akan dimuliakan oleh Allah, menolak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa Nabi Muhammad. Batakat dalam indah yang mata akhir. Apa saja yang telah lalu Allah telah maafkan, dan apa saja yang akan kemudian juga Allah telah maafkan. Jadi Nabi itu orang masum. Orang yang tidak keliru, orang yang tidak bersalah, dan orang yang tidak ada dosanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga Nabi Muhammad SAW. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat mana kita dengan Allah Ta'ala? Di redaksi yang lain, tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang beriman. Wallahi demi Allah, saya bertaubat kepada Allah. Demi Allah, saya bertaubat kepada Allah. Akthar min sab'ina ya Allah. Lebih daripada 70 kali, bahkan di riwayat yang lain adalah mi'atu marrah. 100 kali. Jadi ya Nabi tak kibali tobat ini 100 tobat karena sesuai. Dan keberuntungan kita kalau selalu mengingat mati, tobat kita ini selalu baru. Dan kalau tobat kita selalu baru, hati kita selalu bersih. Hati kita selalu jernih. Dan kalau hati orang itu bersih, maka alamat dia hidup bahagia, dia hidup tenang. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Beruntunglah orang-orang yang di dalam barang-barang hidupnya itu duduk, dia beristighfar kepada Allah. Berdiri, dia beristighfar kepada Allah. Berbaring, dia bertaubat kepada Allah. Mekko-mekkona milotobai kumalatah. Ramai-ramai, ternyata dia pun juga sibuk hatinya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuba, beruntunglah orang-orang seperti itu. Maka orang selalu mengingat mati, tobatnya akan selalu baru. Tulu mampaknya meriahin kumala, karena sebab tobat. Hari ini kita selalu menunda-nunda tobat. Bahkan kita tidak butuh dengan tobat. Bahkan ada orang yang berbangga-bangga dengan dosa. Nasabah marifat lakleinan lu, beda sengah mati dengan kiloki mati. Salah satu sifat manusia yang dibenci oleh Allah. Salah satu sifat manusia yang sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Tudfanuna mautakum wala ta'tabiruna biha. Ini mursuk to mati, apa ini dalufnya mati? Mengkafankan orang mati, mengantar orang mati, kita sibuk mengurus orang mati tapi kita lupa akan kematian. Apa tanda dalufnya mati? Salat masih lambat-lambat. Apalagi kalau sudah meninggalkan salat dengan sengaja. Datang ke masjid hitungan jari saja. Yang kelilori bagaimana mana pun Allah Ta'ala yang kelilori sepanjangnya. Termasuk ini tanda-tanda orang yang tidak ingat mati. Termasuk kebiasaan dan sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Tuh matimu diurus sesungguh kita bersentuhan dengan orang mati. Tetapi malah kita lupa dengan kematian. Yang kedua, nah ini gini-gini marifu mengerangi dasarnya amat ingat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan dia satu sifat. Namanya qanaah. Man tadhakkara bil mauti ukrima lahu bil qanaah. Niki marifu mengerangi dasarnya amat ingat. Jadi ini pada lebih dari Allah Ta'ala itu perasaannya itu selalu merasa cukup. Hidupnya itu betul-betul logowo. Bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada saat itu dasarnya kebahagiaan. Bapak-bapak ibu saya selalu ulang. Kami selalu ulang, bahkan di depan santri-santri saya pun saya selalu ulang itu. Dasarnya kebahagiaan andainya ini diwindu-windu, jadi dia ibu-ibu. Jadi dia ibu-ibu. Tidak bisa kita catat dengan tulisan besar lalu mengatakan aku bahagia. Tidak bisa mewakili itu, makin bahagia tonggak juga. Tidak bisa juga kita sebarkan saya bahagia. Tidak bisa. Karena ini rasanya bahagia perasaan, dan itu karunia Allah saja. Tidak ada yang bisa mendatangkan itu.
berupa kebahagiaan dan ketenangan, dia diwindu-windu, tak bisa dibuat-buat itu. Sehingga banyak manusia sekarang ini ada yang bahagia dan ada yang pura-pura bahagia. Kira-kira tiga yang ingin buat kok? Bahagia atau pura-pura bahagia? Allah. Tapi kami di kampung kan, tidak ada di kampung ini, kampung kami kan. Nak aku cicilan, tapi bawa kita bukan mana. Nak aku cicilan pun. Motor dicicili, motor dicicili tu, bola dicicili tu. Malaysia wajib dicicili sih. Nak aku cicilan. Lalu dia merasa bahagia dengan penampilannya, bukan bayu untuk bal, padahal we mas sepatu ngerok. Boleh dia saja lihat. Malu tu ni tu aje, malu pe yang butuh we. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cukup dalam hatinya itu orang yang mengingat mati. Orang yang lupa mati tidak bisa bahagia. Tidak bisa bahagia. Dia akan repot dengan pikirannya. Dia akan repot dengan prasangkanya, dia akan repot dengan kehidupan manusia ini. Dia akan terkesan dengan pujian manusia. Dia akan terkesan dengan bencinya manusia. Hidupnya terkesan dengan itu. Difuji ri ditawe takkan lupa. Jadi kalau Allah taala dicece ditawe takkan fatoi. Di mana tak? Di terima ini tahu tak kalau di mana tak? Di tolak ini tahu tak kalau di mana tak? Diberikan dia terasa tersiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waman aara dengan dikiri fa'inna lahum aisyatan dangka. Siapa yang berpaling dengan Allah, tidak mau dengan Allah, maka akan diberikan kehidupan yang sempit dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Sehingga kebahagiaan yang ditampilkan adalah kebahagiaan yang pura-pura saja. Waliyazbillah minal. Maka orang yang banyak mengingat mati akan dapatkan hakikat, akan diberikan hati yang cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti kuat. Dia akan senang dengan semua keadaan hari ini manusia ini, apalagi di manusia modern hari ini. Merajin-rajin ini untuk tema kepilihan Andre, merajin-rajin. Saya kadang-kadang dulu waktu sebelum pandemi sering di luar. Sebelum kami punya pesantren, sering di luar kami, bahkan sering keluar negeri kami. Mendatangi saudara-saudara Islam kita, ada yang tinggal di bawah di dekat rel kereta api. Ada yang tinggal di bawah di dekat rel kereta api. Engkau orang mati di Perubahan. Lalu saya lihat makanannya. Allah, weh, nasi kuning, ayam geprek, ayam bakar, bakso kadang-kadang. Kemudian magal loan, ini tuh kena. Ini Andre tak biasa kan masih disajikan sama duit. Karena sudah tidak ada lagi masalah makanan, hari ini dicukupkan oleh Allah SWT. Semiskin-miskinnya orang sekarang ini di Indonesia, kamu mau makan Andre? Apa yang kurang saat ini adalah perasaan bersyukur kita dalam kehidupan ini. Kurangnya kita berterima kasih kepada Allah dan kurangnya kita berterima kasih kepada kehidupan. Karena istri kita sudah baik, tapi karena rasa syukur kita yang kurang, maka yang kita dapatkan dari istri kita ini keburukan-keburukan saja. Kadang anak-anak kita ini sudah baik, karena sedikitnya rasa syukur kita akan anak-anak kita, maka yang nampak adalah keburukan-keburukan saja. Lingkungan kita sudah baik, tetangga kita sudah baik, masya Allah. Dan insya Allah pemerintah kita sudah baik, lingkungan kita sudah baik, kondisi kita sudah baik. Cuma rasa syukur kita ini yang kurang. Apa yang menyebabkan rasa syukur itu berkurang? Terlalu sering kita lupa mati. Terlalu sering kita lupa mati. Yang lupa pakai loki di doko. Dan lupa pakai loki mati fatama dicari lino kuburui. Sehingga kita semakin liar dalam menjalani hidup. Kita mengukur kehidupan ini dengan kacamata kita masing-masing. Ya kok kacamata lotong dipakai maka di pertamanan. Ya kok kacamata ini dipakai maka di mana? Tidak pernah mau melihat kacamata dengan kacamata hakikat. Orang yang banyak mengingat mati akan diberikan oleh Allah hati yang masa gede, macinong, tulus, apa adanya saja, bersyukur, bersabar, legowo, hidup dengan penuh dengan nasihat. Sifat-sifat yang baik Allah datangkan, Allah masukkan dalam hatinya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim. Wajahnya nafiyah kalau itu makarama ini berkufra wal fusuq wal isyan. Allah yang memberikan kita ini rasa cinta terhadap iman, rasa cinta terhadap Al-Quran, rasa cinta terhadap agama, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu rasa cinta itu, iman itu Allah berikan perhiasan, namanya sifat-sifat yang baik. Apa sifat-sifat yang baik itu? Allah hiasi hati kita itu dengan rasa syukur. Allah hiasi hati kita itu rasa sabar. Allah hiasi hati kita itu dengan ketulusan. Allah hiasi hati-hati kita itu dengan beraneka ragam kebaikan-kebaikan.
وقرر ينهى الكفر والفسوق والنسيان. Dan Allah masukkan dalam hati kita itu tidak senang dengan kekufuran, tidak senang dengan kemunafikan, tidak senang dengan permusuhan, tidak senang dengan kedurhakaan, tidak senang dengan dosa, tidak senang dengan kebencian. Semua itu buahnya ketika kita ini mau banyak-banyak mengingat mati. Nah ini hati masa gila fungal Allah Ta'ala. Si mata-mata senang, si mata-mata tenang, bahagia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terakhir, nah, tadi saya dikasih tugas, berat bagi saya ini kalau ada orang-orang hebat di depan saya. Takutnya nanti pertanyaannya yang sulit-sulit semua. Nih, kau merjing mati pak pertanyaan langsung waktu itu mati majelis. Yang terakhir, ini marifuk nih ngerasa seni amat tinggi. Maka Allah karuniakan dia rasa cinta dengan amalan. Si Sa'arif sempat jange, yang ku ini mah puji, nah si dipuji dan seni alian ku dijama. Setiap pekerjaan itu, kalau lahir dari hobi, maka tidak terbebani. Setiap pekerjaan itu, adik-adik dijama dari ku adik mah puji. Merasa terhibur kita dengan pekerjaan itu, rasa capek itu tidak terasa. Aja gimana? Maku todan saya fak kasihan, begini mari effort mengerangi dan saya amat tinggal. Biar fak kasihan ini dijadikan hobi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kesenangan, jadikan hiburan sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bab solat saja nih. Belum bab yang lain, bab solat saja. Agar saya minta solat salam. Ya Bilal, arifna bis solat. Eh Bilal, hiburlah kami dengan solat. Istirahatkan hati kami dengan solat. Diberikan kefahaman bahwa ia tersebut kesilian betul-betul kebutuhan jiwa. Merasa enak, merasa nyaman. Ada orang namanya itu kecanduan sholat. Kalau bisa saya bisa gambaran tak terkira kira yang ada di bapak-bapak dulu, papuamen dulu itu. Yang merokok, tenedi, pokoknya tenedi. Tenedi. Cuma seurafi ke si rampe. Ada orang kecanduan merokok. Sampai-sampai dengan kecanduannya merokok, tidak sengaja dia mengatakan udah giram toleku daripada beneku. Iya. Nah begitu, ibu. Bos. Ada orang kecanduan merokok. Nggak enak tidur dia kalau tidak merokok. Nggak enak duduk kalau tidak merokok. Nggak bisa bekerja kalau tidak merokok. Kami sering berpikir, kenapa ada orang tidak kecanduan dengan sholat? Cuma pikirkan, kenapa sholat itu kok malah berat, jadi beban? Termasuk saya itu acilakan lompo dari kau selam mungkin apa sepanjang mungkin, ada yang dirasa cendina sepanjang otomatis, acilakan lompo. Kalau tidak merasakan manisnya sholat, bahwa sholat itu hadiah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat ini adalah kenikmatan besar di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia ini. Nikmat ibadah ini nikmat yang dapat ranking di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ibadah, nikmat baca Quran, nikmat bersedekah, nikmat berbuat baik, nikmat sholat. Bahkan saking nyaman, nah sempat jangnya, nah itu ibadah yang sempat aja, makanya karena apa tidak dengar. Orang mendapatkan hakikat sholat. Orang mendapatkan hakikat sholat itu, jadi terlepas dari masa panjang, nah ini tadi bahwa pada masa lemah sepanjang maka nyamuk ditandangkan di Allah Ta'ala di bawah pindah ini menikmati orang-orang sholat. Maka orang-orang banyak mengingat mati, Allah tanamkan itu dirasa nyaman dapat kesiniannya. Nah sahabat berjaya dan hari ini kita sudah berumur dan saya pun sudah berumur, sudah kepala empat kita sudah berumur. Periksa keadaan kita ini, ibadah-ibadah kita bagaimana kita menikmati sholat itu Bapak Ibu. Orang-orang dulu di kalangan orang-orang munafik, waliyazubillah, mereka disifatkan oleh Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu qusala. Mereka kalau berdiri sholat, ya tanah nasa dina yang kosong pajang nama kulit. Nafi kau mesam pajangnya, tapi apa nasam pajang yu akhiru nasolati an waktiha. Nafu uji pacapa-capa wati sampai jangi. Nafu uji pacapa-capa wati sampai jangi. Padahal kalaulah kita ini mau selalu mengingat namanya Bapak, kita akan berakhir hidup ini. Kematian akan memaksa kita. Kalau kita itu merifer-refer dan ada senyap mati lagi, maka Allah akan tenangkan ini rasa cinta dengan ibadah, rasa enak, rasa nyaman, bahkan rasa ketagihan dengan ibadah. Dipuji sempat jani, mencari hiburan ya harus sempat jani. Itulah diantaranya hajat-hajat kita, kalau kita ini banyak mengingat mati. Maka jangan takut. Jangan takut, maka dia ngerak itu sama dia jajah. Apa nih jajah?
Orang yang mengingat mati ini lokomotif kantor OE. Tetapi dia di kantor sudah dapat pahala. Karena orang yang mengingat mati dia tidak akan berbuat curang. Orang yang mengingat mati punya istri. Bahkan benar gua, telu. Mengingat mati juga, tapi memang ini enak. Tapi dia beristri, dia beranak, dia gunakan istrinya, anaknya untuk menyempurnakan akhirat. Istrinya menjadi istri akhirat, anaknya menjadi anak-anak akhirat. Dia ke pasar juga untuk berdagang, tetapi dia ke pasar untuk menyempurnakan akhiratnya. Tawar-menawar di pasar untuk menyempurnakan akhiratnya. Jual-beli, transaksi untuk menyempurnakan akhiratnya. Ia ada rosi salana dari kumalaknya dengan amat ilangnya, dan niat malaknya rosi yang dikada senyamat ilangnya. Sehingga aktivitas dunia kita ini menjadi nol. Menjadi nol. Dikapa di lorongannya? Ya kok amat ilangnya galung, dikapa di lorongannya? Istri kita tidak jadi istri kita yang sebenarnya. Anak-anak kita tidak jadi anak-anak kita sebenarnya. Harta benda kita, pangkat jabatan kita ini tidak jadi sebenarnya. Yang sebenarnya adalah banyak-banyak mengingat mati agar kehidupan dunia kita menjadi jembatan untuk sempurna akhirat kita. Barangkali sedikit itulah pemaparan daripada malam tazkiyah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepahaman kepada saya, kepada keluarga saya, kepada kita semua, kepada semua umat Islam untuk banyak-banyak mengingat mati dan menyempurnakan akhiratnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita semua. Selanjutnya kami serahkan kepada saudara sahabat saya.